masih berjalan dengan baik. Yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum. Satu titik saja, 39 yang belum. Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi. Pengharapan. Dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga, karena memang ini titiknya banyak. Sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan. Saya ingin pastikan itu semuanya segera distribusi. Ya. Bapak terkait layanan kesehatan, Bapak? Kenapa pada akhirnya masih ada 39 yang berkesempatan? Kendalanya apa saja, Pak? Ya karena kondisinya curam, masih hujan, dan masih ada gempa susulan. Tanahnya labil, sehingga perlu berhati-hati. Ya. Tapi tadi Menteri PU juga memerintahkan jajarannya yang sudah terbiasa melakukan cut and paste, saya rasa ini bisa segera dikerjakan. Ya. Mungkin sampai hari ini mungkin ada proses evakuasi, ada evaluasi. Saya belum ke lapangan semuanya, nanti setelah selesai.